Elza menyebut, karena alasan itulah membuat aktris dengan panggilan Nikki tersebut menjadi kebal hukum. Hello guys, kembali lagi bersama kami, Kece, keluarga ceria. Dalam segmen Warta Tawa Ahaide, Nikita Mirzani disebut informan narkoba artis. Pengacara Elza Sharif sempat menduga Nikita Mirzani sebagai informan pihak kepolisian untuk menangkap rekan artis yang menggunakan narkoba. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, langsung membantah hal tersebut. Dia menyampaikan bahwa belum pernah ada artis yang melaporkan sesama artis atau kasus penggunaan barang haram tersebut. Saya belum dengar ya. Jadi begini, jadi selama Subdit Narkoba melakukan penindakan atau penangkapan pada artis itu, kita belum pernah dapat informan dari artis, ujar Argo di Polda Metro Jaya Rabu 4 September 2019. Dia justru bingung bagaimana isu itu bisa beredar. Pasalnya, pihak kepolisian belum pernah mendapatkan informan dari seorang artis terhadap kasus narkoba. Itu kita murni informasi dari masyarakat, bukan dari artis, bukan, ujar Argo. Sekedar informasi, Elza Sharif yang menduga bahwa Nikita Mirzani adalah informan polisi untuk menangkap artis narkoba. Bahkan Elza menyebut karena alasan itulah membuat aktris kontroversi dengan panggilan Nikki tersebut menjadi kebal hukum. Katanya dia informan polisi untuk menangkap artis-artis yang narkoba. Dia seakan-akan menjadi polisi sehingga kalau dilaporin kandas, dia kebal hukum. Saya enggak tahu benar apa enggak. Katanya dia cepu. Sudah tahunan belum jadi kasus, ujar Elza Sharif di Mabes Polri beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, hubungan Nikki dan Elza saat ini sedang memanas. Sebelumnya, Nikki sempat melabrak dan memaki Elza di acara Hotman Paris Show beberapa hari lalu. Akibatnya, Elza melaporkan kejadian tersebut ke Mabes Polri pada tanggal 3 September 2019. Elza juga melaporkan semua yang terlibat dalam acara tersebut. Itu karena acara yang tidak disiarkan secara langsung tersebut justru menyebar di masyarakat. Cukup sekian dari kami, Kece, keluarga ceria. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dadah.